Ya, balik lagi bersama kami di Pengen Tanya di Umsida TV. Nah, jadi kali ini kedatangan dua tamu yang sangat spesial sekali. Yang pertama itu adalah PR dari KPI, ada Mas Septian, dan satu lagi itu ada dari LSM kita, yaitu Mas Opi. Oke, saya mau tanya nih soal pertipian sekarang ini, yang mana fenomenanya kan katanya TV itu tidak lagi mendidik sekarang, gitu lah ya. Saya ingin tanya opini kalian tentang ini. Bagaimana Mas Septian sebagai selaku PR dari KPI sendiri? Mengenai saya sebagai pro KPI, karena salah satu tujuan kami adalah mencari rating yang pertama. Paling berat, gimana caranya kita mencari rating besar dengan mengambil orang-orang yang berminat menonton dengan program kami. Nah itu. Tapi ketika kita menggunakan program-program yang hanya biasa, tapi kalau menurut orang itu sangat berpendidikan, tapi rating kita sangat rendah. Nah kalau itu problem kita, yaitu mengenai rating. Kalau kita rating rendah pun pemasukan dari KPI sendiri pun berkurang, jadi tidak susah untuk berkembang. Itu sih berarti. Oke, berarti kalau semisalnya acara TV tersebut tidak mendidik, akan ditayangkan sendiri? Sebenarnya iya, itu yang pertama. Karena belum ada solusi dari pemerintah yang pertama. Yang kedua, mungkin solusi dari masyarakat ada, tapi kita belum ada wadah dari pemerintah. Jadi mau mengayomi untuk masuk ke program kita itu tidak di follow up, kita cuma ada program bisa dijalankan, tapi dari pemerintah sendiri nggak mendukung, malah kita jalan sendiri, ternyata keteteran, tidak bisa nge-follow up lebih tinggi, akhirnya kita tetap berkarya sendiri, tapi masyarakat bisa menerima, tapi kembali lagi kita. Oke, mau tanya dulu sama Mas Rafi ini sebagai LSM nih, yang biasanya tuh mendengar keluh kesah dari para masyarakat, gimana sih mereka berkeluh kesah tentang acara TV sekarang ini? Ya, menurut kami itu KPI kalau menyeleksi itu nggak sesuai sama yang apa mereka inginkan. Contohnya, bagaimana yang berpendidikan menurut kami semua malah dituntut sama KPI. Itu yang menurut kami tidak berpendidikan malah diteruskan, malah ditinggikan dan tinggi. Jadi kita itu merasa bingung. Jadi tujuannya ini penonton lebih aman, bagi berpendidikan lah, tapi yang seperti itu malah dihilangkan, jadi kita bingung. Tapi kan kalau misalnya ratingnya tinggi, otomatis kan itu tinggi juga minat dari pasarnya. Nah, itu gimana dong? Mereka juga kan dari pihak KPI sendiri untuk ngasih sanksi buat dari TV susah kan, karena emang banyak permintaan dari pasar sendiri. Nah, itu gimana caranya emang KPI harus tegas. Jadi pemerintah harus, kalau memang ingin untuk memperbaiki masyarakat, ya hal-hal seperti itu harus ditinjau lanjut. Gak mungkin dibiarkan begitu saja karena rating. Kalau memang itu, kalau memang ikut ingin mengikuti rating, ya itu. Jadi masyarakat merasa terbodohi sama KPI juga, bukan malah ingin di perbaiki masyarakatnya, malah lebih rusak lagi. Saya diterima. Terus bagaimana menurut Mas Septian sendiri selaku KPI menanggapi tanggapannya Mas Romi tadi? Gini, ibaratnya ya Mas ya, mereka itu dijejerin dengan sesuatu yang tidak mendidik akan menjadi kebiasaan gitu kan. Dari KPI sendiri gimana tanggapannya untuk orang-orang di sekitar kepolisian sekarang? Sebenarnya juga setuju mengenai itu. Kita dari KPI ini beberapa yang memang pro dan kontra untuk kegiatan memang tidak berpendidikan, kita sudah sadar mengenai itu. Tapi yang pertama kita menjelaskan mengenai rating ya, untuk mungkin dari perwakilan LSM juga. Rating kita dapat itu tinggi, tapi ikan juga kita dapatkan tinggi. Tapi kalau rating itu rendah, ikan tidak ada masuk. Mungkin akhirnya itu dua, itu pun kecil gitu. Itu yang pertama kita. Nah, semakin lama kita mengatakan rating di bawah, itu ya dari pemerintah pun akan mendibarkan kita nggak mau apa atas gitu. Ada saran dari LSM mengenai kegiatan program pendidikan bisa masuk ke kita, tapi dari pemerintah itu ya hanya sekedar memberikan, tapi bukan malah dibacain terus. Misal kita sebenarnya sudah ada program mengenai KPI untuk pendidikan. Yang pertama dari SD lah. Oke, dari tugas apapun berarti kita pendidikan mengenai nanti kita mengenai alam-alam atau mengenai hewan-hewan, anak SD lah. Oke,
kita kasih edukasi hewan, mengedukasi alam, ternyata naik oke ntar dari sekolah memberikan tugas lihat tayang ini ya, sebenarnya juga bisa memancing satu-satu Indonesia untuk menayangkan KPI dengan pendidikan itu sebenarnya. Cuma ya kita kembali ke pemerintah sendiri, itu kita tidak akan jalankan sendiri karena kita tetap memfollow up dari pemerintah. Tapi iya hanya berdiri sendiri, akhirnya kita juga yang pertama kita juga lagi nganggur mengenai kita hanya melakukan apa sensor-sensor pembok. Nah itu sebenarnya kita awal nggak ada program dari atasan gitu, akhirnya sebenarnya pendidikan itu bisa, cuma ya akhirnya kita sekarang ya cuma mengurus sensor-sensor itu ya, termasuk yang nggak penting kata orang-orang. Kalau kita menurut kita karena penting, karena pentingnya dari SpongeBob itu kan cuma kejadiannya. Kalau dari kostum mungkin kita ya mungkin udah diajar sama pemerintah. Kalau dari kegiatannya kayak tangannya putus atau itu kan, terus tangannya apa kakinya genjat meja itu kan juga nggak baik kalau dicontoh oleh masyarakat itu sebenarnya. Ya sebenarnya kita ikut dari atasan, kalau atasan tidak memfollow pendidikan, kita tetap rating yang kita besar-besar kayak Tokso, Facebooker, atau Kumu-Kumu ya kan, itu juga kita follow up ke atas gitu. Tapi kan kenapa kok tidak merata, contohnya kayak sinetron itu banyak yang menampilkan adegan-adegan seperti tawuran. Kenapa kok tidak ikut tersaring sama sensornya kaki atau malah yang hal-hal sepele yang enggak mengenal langsung pada masyarakat malah tersaring sama KPI malah dibakur dituntut. Nah yang pertama itu adalah tetap kita dari program rating ketika kegiatan itu atau apa setiap apa sinetron ada sesuatu yang baik dan ratingnya tinggi kayak ibaratnya itu buat penilaian buat anak-anak besar geng motor itu kan besar ya, kayak orang tawuran ya itu mungkin pelajaran buat mereka positif, wah boleh dicontoh tawuran, tapi kan di kita juga wah vlognya baik yang nonton ya boleh, tapi kalau kita ngasih tayangan ya ya kita harus SMA, kita harus belajar, kita harus apa ngejalan PR bersama, terus kita hanting-hanting foto bareng belajar dan kan ya boring lah orang nonton, jadi kita kan buat konflik yang memang orang itu dapat oh nanti kita kayak gini lah, jadi orang-orang belajar dari sinetron apa sinetron itu sebenarnya itu memang dibuat skenario, tapi kita lihat dari pasarnya juga. Karena ditutup acara-acara di rumah kan juga gak boleh. Sebenarnya kita bukan menyalahkan dari masyarakat sendiri, kita sebenarnya belajar dari kalayak dari permasing-masing daerah juga sih sebenarnya. Gimana pemerintah? Entah kan timbul-timbul itu kalau langsung besar di Indonesia kan kita nggak bisa sebenarnya. Cuma kalau ditimbulkan pun lainnya lain juga bisa yang bikin masalah. Jadi contohnya kayak tadi yang sinetron banyak masyarakat yang atau banyak anak-anak gitu yang banyak mengirim gimana sikap kakak itu terhadap yang karena apa ya pertama kita dulu smackdown nah ternyata ada yang untung gitu. Karena memang udah awalnya kita nggak tahu kalau memang itu baru dicontoh yang pertama karena memang itu rating besar gitu, terus sekarang sama kegiatan-kegiatan yang sama yang tadi bilang contoh sebenarnya kita juga nggak tahu kalau kita yang memang sebenarnya ke sana ternyata kita nyoba ini juga ternyata udah dicontoh juga. Nah itu ya semakin kita akhirnya sampai saat ini nanti kemungkinan bisa pro dan kontra mengenai hal itu, kita bisa hapus bisa, tapi kalau ada yang dari atasan atau dari pihak mana yang bisa menentang kita sebenarnya KPI. KPI itu juga berdiri di atas kalau di atas masih oke, saya rasa cukup pembahasannya kali ini karena mengingat waktu durasi kita yang kurang lebih apa ya kurang banyak ya. Nanti mungkin bisa bahas-bahas di belakang. Ya, Mas Rafiq ya, tolong ya. Untuk KPI terima kasih banyak untuk kedatangan hari ini dan juga untuk pihak Mas Rafiq sebagai LSM yang mewakili masyarakat terima kasih banyak. Oke, teman-teman, acara kali ini saya akhiri dan ucapkan terima kasih. Dan juga jangan lupa nonton acara kami besok malam di jam yang sama. Terima kasih. Pengen tayang?